tangga. Hanya apel begini, aku sempat buang duit. Ini kan lagunya ceria. Nah, tadi kurang riang gitu kamu. Kurang riangnya aja. Kalau Siti-nya udah kelihatan riang banget. Steve dan Siti Lisa malam ini keren banget. Thank you Jessica. Kalau dari segi penampilan, dari segi busana, kayaknya aduh Siti Lisa udah juara banget ya. Tapi untuk showmanship kalian berdua, alhamdulillah Bunda suka, kompak. Aku memang jaga di malangkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga enggak susah. Cuman aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatap. Di sini, di dalam dadaku, ada luka tak kusebut. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Akui, tubuhku melulai, tempatku memuji dalam hatiku. Di sini, di dalam dadaku, ada getar untuk tersebut. Dia menjerat hatiku, menatapku oh saja. Akui tubuhku melulai, sempat memuji dalam hatiku. Akui tubuhku melulai, tempatku memuji dalam hatiku. Aku tak mencinta, hanya kagumi, hanya memuji. Akui tubuhku melulai, tempatku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku tak mencinta, hanya kagumi. Yeah. Siti Lisa dan Steve. Wow. Wow. Steve dan Lisa luar biasa meninggalkan kita. Asyanti dan Marcel ya dulu ya. Marcel dan Bukan, Shanti. Shanti. Gak pakai Asyanti. Ini juga Marcel. Iya, Marcel. Ini juga Marcel. Ya. Namanya Steve Marcel. Steve Marcel. Namanya Steve Marcel. Luar biasa ya. Arman okay. Maulana. Gimana Kang Arman? Serius banget nih Kang Arman. Apa? Steve. Yeah. Tempo agak lari ya Steve ya. Kamu biasa lagu slow atau begini gitu maksudnya, kalau kamu nyanyi lebih seneng lagu slow atau lagu beat, ngebeat? Lagu slow juga sekarang. Coba lu nyanyi lagu slow dulu sekarang. Bener, apa aja bebas. Slow but sure. Gue enak banget ya, apa aja bebas. Emang gue bisa. Tenang, Mas Tio ini udah terlatih. Apa coba? Nggak pengen pengen denger temponya aja. Lagunya apa? Lagunya apa? Give, foto. Ya. Give, okay. All right, baby, sing a song please. So you can keep me inside a pocket of your ripped jeans, holding me closer till the rocks meet. You will never be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside space. You just hold me.
sebuah ya lagu. Emang apa Steve emang cenderung tempo lari temponya ya, kan? Apa lebih nyepetin nyepetin tangkap dulu kan temponya kan biar ngelari-lari kan bukan orang gimana sih lu karena gini tadi yang lagunya itu Shanti ya itu lagunya Shanti Shanti ya? Dan Shanti lagunya kan sebenarnya banyak staccato ya lagunya staccato tuh apa patah-patah tuh kalau nyanyinya tadi kan kalau saya merhatiin kamu nyanyinya juga sama patah-patah juga sebenarnya kalau kalau beatnya patah-patah akan lebih enak biasanya kalau nyanyinya lebek atau lebih di dipanjang-panjangin gitu karena kalau jadi patah-patah udah gitu temponya nyepetin gitu akhirnya orang jadi kayak keburu-buru dengernya itu aja sih. Kasih contoh gimana Kang nyanyi lebek-lebekin gimana? Potong lebek angsa masa lebek bukan aduh ya biar saya juga ngerti gitu loh ya kan tadi kan beatnya kan patah-patah tadi Steve kan nyanyi ku akui jadi patah juga gitu kalau kayaknya lebih asik kayak di apa misalnya dilurusin jadi ku akui tubuhku melulai coba boleh coba dilebekin. Awas ya temponya, rapnya aja. Ku akui, tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Panjang-panjang. Aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Ya kan? Ya, lebih enak ya? Lebih enak kan? Lebih enak. Ku akui. Karena si beatnya. Beatnya kan patah-patah. Kok kamu pasar ku akui itu kok malu-malu sih? Aku malu mengakui diriku sendiri. Ke Raffi? Bukan. Oh, ke aku. Ke aku. Sama ini aja Steve. Sama ini aja kalau narik mic jangan terlalu jauh. Soalnya hilang langsung suaranya. Gitu. Langsung? Langsung. Langsung. Nilainya berapa? Kalau Siti Lisa mah oke lah ya dia mah ya. Oh, Siti Lisa mah tuh udah jadi artis. Iya. Buat Steve. Makasih kan. 7. Buat Steve, 7 Steve. Yes. Silakan Bunda Jedar. Oh iya, maksudnya baik, Bunda atau Jedar? Bunda Jedar, bunda kan dia udah Bunda ibu-ibu juga. Oh iya benar-benar. Silakan Bunda Jedar. Berarti jangan lupa pakai pantun. Gaya Bunda ya. Iya. Selamat malam Siti. Iya Bunda Dorce ini. Lu ngafalin dulu pantun pasti ya? Iya. Iya kan? Pergi menyelam. Jangan lupa memberikan tip. Gimana? Oh, enggak. Makan kue talam, bayarnya pakai uang tip. Martabak enggak nyambung nanti. Iya. Makan kue talam, bayarnya pakai uang tip. Ya. Selamat malam, Siti Lisa dan Steve. Woi, gimana ceritanya? Masih ya bukan Steve, Steve. Gimana sih lu? Siapa Steve? Steve, bukan Steve. Steve. Agak susah ya, Steve aja lah ya. Kue talam pakai, jangan lupa ngasih tip gitu kayak apa? Kan tadi gitu. Makan kue talam, jangan lupa ngasih tip. Selamat durasi, malam. Kita durasi yaudah, itu. Yaudah. Selamat malam, Steve. Hari ini penampilan kamu, aku udah suka banget dari gaya rambut, jasnya, celana, sepatu. Cuma mungkin kemejanya. Kalau misalnya kamu pakai kemeja warna abu-abu tua atau abu-abu aja, itu kamu udah keren, udah pokoknya udah maco banget. Jadi cocok masih masuk sama dressnya Siti yang ada abu-abu hijaunya. Karena kalau birunya kayak gini, sedikit loncat dari warna hitam abu-abu di dasi kamu gitu. Jadi itu doang sih kalau buat Steve. Yang lainnya kamu udah keren banget, udah pokoknya kamu tuh udah Vidi Aldiano baru kayaknya deh. Wih. Makasih Kak Jena. Kalau Vidi Aldiano ada gaya nyanyinya dong Vi ya. Hah? Kalau gimana kalau Vidi? Lupa gue. Nyanyi bareng Vidi. 1, 2, 3. Nyanyi bareng Vidi. Mungkin Steve boleh gak kamu fashion show sedikit? Aku pengen lihat gaya kamu tuh kalau misalnya kamu perform biar kamu lebih pede, biar kamu lebih percaya diri. Karena yeah, aku lihat tadi kamu kurang pede sedikit. Kalau coba kasih musik takdus. Kamu maju coba, dari situ. Takdus. Fashion show ini dia. Steve dari Batu Malang. Keren gak Steve? Keren gak tepuk tangan dong buat Steve? Keren loh dia. Ah, tapi ngapain sih? Hah? Dia kan sesama model kalau nabrak. Ini emang suka gitu, Bin? Iya.
gitu. Tapi sih. Oh ya kan kalau kita suka lihat di YouTube-nya kalau model lagi tabrakan, set dia untuk menutupin kekurangan langsung sosoan. Iya. Tapi kalau Mas Uya mah enggak cocok kayaknya kalau fashion show. Belum tahu dia. Oke, kalau buat Siti Lisa udah dressnya udah cantik banget, koreksinya mungkin sedikit di rambut. Karena kan kamu ada bagian di sini yang menggelembung. Kalau rambutnya mungkin diklimisin terus dikuncir satu di belakang pasti lebih cantik gitu biar rambutnya enggak ngegleber-gleber ke sini karena nutupin. Ini kan bajunya kayak gaya Frozen kan. Jadi biar ininya tuh kelihatan gitu. Jadi di kuncir kuda satu itu di belakang. Tapi kamu kalau lagi komentar juga bagus deh. Cantik kalau pakai topinya. Topi yang ini. Iya udah aku pakai ya. Yeah. Bulunya pakai. Terus juga kamu itu bulu-bulunya udah ada kan? Iya. Yeah. Kamu kenapa enggak pakai bulu mata? Mau pinjem bulu mata aku? Enggak, aku bukan. Ada loh bulu mata Siti Liza, nanti aku bawain buat kamu. Ada bulu mata Siti Liza. Ada dong. Ada bagus. Bisa didapatkan di mall. Kegunaannya apa? Mempercantik wanita dong. Oh, Jessica mah jangan pakai bulu mata. Pakai apa? Bulu ketek. Oke, nilainya Bunda Jedar. Buat pasangan ini selalu tampil keren. Jadi buat mereka Jessica kasih 9. 9. Thank you. Jessica, Bunda. Iya. Selamat malam Siti sama Siti. Malam Bunda. Oke, Siti sudah oke, aman. Sekarang kita apa itu namanya mengenai Steve ya. Steve mungkin karena kamu memang betul idola kepada Vidi. Kalau Bunda sih mungkin kamu kepedean. Sehingga kamu yakin bahwa saya bisa nyanyi. Padahal mungkin tadi ada kelemahan-kelemahan kamu yaitu tempo. Tempo memang agak susah kalau dilatih, tapi kalau kamu jangan dulu percaya diri. Oke, okay? Bahwa oh saya masih harus belajar, belajar dan belajar. Tempo itu sangat sangat mempengaruhi. Jadi, apa Kang Arman? Ya. Memanipulasi supaya kamu tidak keteter tempo dikala Bunda yakin bahwa kamu sudah selalu nyanyi, kamu minta lagu yang framat saja supaya aman. Jadi mereka ngikutin kamu. Nah, seperti peserta. Jadi gitu, ya. Peserta yang kemarin maksudnya ya, Bunda? Iya, yang kemarin ya. Bunda dong. Iya. Bunda kan sama ya. Afi kan? Iya. Ini jagonya layback ya dia. Iya, gitu. Bunda nih jagonya layback. Jadi menurut kamu tadi apa kamu kurangnya? Coba Bunda tanya. Steve, apa kurang kamu tadi? Penempatan temponya, Bunda. Tempo, kamu merasa betul, di situ betul. Kekurangan kamu. Iya, Bunda. Tidak masalah, latih, latih, dan latih. Oke? Oke? Tujuh. Kita lihat jumlahnya. Sementara dari Dewan Juri adalah 22 juga. Sama. Persaingan ketat untuk nilai sementara. Tapi seperti biasa, silakan promosikan. Promosikan. Dukung kita berdua kita, dengan cara ES pasti Liza kirim ke 93458. Yang banyak ya kirimnya. Ya. Thank you. Bye bye. Mana? Belum. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Ini ada yang mau ngasih dukungan. Ini dong Raffi. Kan baju aku mahal. Cabut. Bajunya endorse saja. Aku enak aja. Emang Jessica. Maaf. Siti, ini ada yang mau ngasih dukungan buat kamu. Ya. Kira-kira siapa menurut kamu? Gak tahu aku. Pemirsa di rumah semuanya yang dukung aku. Ya, jadi ada seorang yang dekat dengan Liza. Mau ngasih support entah dalam bentuk telepon datang ke sini atau mungkin bentuk tablet kita nggak tahu, dan dia juga pengen ucapin selamat kepada atas Siti dan Steve yang katanya katanya baru dekat. Siapa kamu, kalian berdua? Dia mempertanyakan sebetulnya Liza sama Steve apa sih gitu, tapi gue mau ngucapin selamat deh kalau emang benar jadian gitu. Enggak, kita nggak jadian. Jangan-jangan om kita. Hah? om Dani yang tadi. Jangan-jangan
Ayo siapa yo? Siti sekarang punya pacar enggak? Enggak, belum. Steve punya pacar enggak? Belum. Kalian pacaran enggak? Kalian pacaran enggak? Enggak. Menuju ke pacaran enggak? Apa? Menuju ke pacaran enggak? Iya, jodoh kan enggak ada yang tahu ya. Oh, ini lihat jawaban artis kalau ditanya pacaran pang ngelesnya begini nih. Katanya iya kan? Benar dong, jawabannya gitu. Waktu itu nganterin pulang Lisa. Iya. Soalnya Kerumanya. Emang Lisa tuh enak banget diajak ngobrol. Jadi kadang pengen enak banget bisa. Martabak kali enak. Iya. Kata promo. Abis ini kita singgah beli martabak makanya ya. Kalau Siti Lisa, sebelum sama Steve, yang terakhir dekat sama siapa? Siapa ya? Artis juga. Siapa? Ayo. Ah nggak tahu apa ya. Kita pernah dengar sih beberapa nama artis yang dekat dengan Lisa, ada macam-macam ya. Ada Indra Bruckman. Ada Chan Kelvin. Tapi kamu sedih nggak Indra Bruckman sekarang dikabarin udah menikah? Enggak, ngapain aku sedih. Kamu bukan cinta banget sama dari karena dari SMP kamu ngefans sama dia sampai akhirnya ketemu dia yang gitu. Waktu ya. Enggak, katanya sih enggak nikah. Oh, enggak nikah. Katanya enggak nikah. Oh, tenang dong dirinya. Kan aku nanya. Tapi kalau sama Chan Kelvin pernah ketemu lagi? Sering ketemu. Sering, masih ada perasaan. Katanya sempat kalau malam-malam ke Chan Kelvin suka ngajakin makan, benar. Oh, sih. Kan aku nanya, Siti. Iya pernah. Sering. Enggak sering. Yang jadi kemarin yang sering panggilan tak terjawab CK itu dia. Oh, cemburu. Nanya Steve. Ya. Kemarin beberapa hari yang lalu Chan Kelvin pernah sakit dan masuk ke rumah sakit. Iya. Oh, oke. Okay. Kamu jenguk kan? Iya. Baru beberapa hari yang lalu Chan Kelvin sakit jatuh di kamar mandi, pingsan. Kamu datang jenguk dia. Kok dia enggak cerita pergi ya? Kamu enggak cerita pergi. Katanya ya, syuting. Ya emang waktu itu habis syuting sih, habis syuting terus langsung datang situ. Kan bener kan? Kalau sama Indra Bruckman masih sering komunikasi? Kita sebagai teman semuanya masih komunikasi. Karena nanya, kenapa kok pasangannya gak ajak Indra Bruckman? Atau Chan Kelvin? Atau ini kan everybody superstar, ada superstarnya, ada everybody-nya gitu. Kalau dua-duanya kan superstar dua-duanya. Cakepan Chan Kelvin atau cakepan Steve? Cakep dua-duanya. Cakepan mana? Chan Kelvin atau Steve? Cakepan mana? Cakepan Mas Uya deh kayaknya. Ya, jelas-jelas itu fitnah. Karena Siti jawabnya lama. Siti, karena kamu jawabnya lama, sekarang aku kasih pertanyaan yang lebih susah. Cakepan mana? Chan Kelvin, Steve atau Indra Bruckman? Ayo. Aduh. Chan Kelvin, Steve atau Indra Bruckman? Hah? Emang harus dipilih. Oh iya, ini kan pertanyaan harus jawab. Pertanyaan itu harus ada jawabannya. Wanita itu boleh memilih juga loh. Jangan mau wanita dipilih doang. Kejujuran tuh yang terbaik kok. Tetap cakepan Mas Uya karena rambutnya sekarang tuh model baru. Keren banget. Paling bisa. Orang kalau kayak gini pasti ngomongin yang jelek dibilang cakep. Coba. Cakepan mana? Chan Kelvin, Steve, Indra Bruckman. Karena ada Steve di samping aku, cakepan Steve. Oke, yakin? Ausia, udah deh. Kalau Chan Kelvin, orangnya gimana sih? Yang kamu dulu pacaran sama dia? Enggak, kita enggak sempat pacaran kok. Enggak sempat, tapi dekat ya. Iya. Iya, gimana orangnya Chan Kelvin? Orangnya dia sempat deketin aku, tapi sayangnya dia tuh bohong gitu. Chan Kelvin bohongin kamu. Iya. Bohongin soal apa? Katanya nggak punya pacar. Terus oh bilangnya Chan nggak punya pacar. Dia ngajak aku pacaran, tapi nggak mau statusnya pacaran. Tadinya aku nggak suka sama dia gitu, tapi karena deket ngobrolnya asik. Tadinya nggak suka berarti sempet suka dong. Sempet suka. Ya. Siapa sih yang nggak suka sama Chan gitu kan? Sampai pacaran apa enggak dulu? Enggak. Apa gara-gara nggak ditembak-tembak? Enggak, bukan. Tapi nunggu karena ditembak. Enggak, dia udah bilang suka. Suka. Oh, Chan Kelvin udah nembak. Oh. Tapi ketahuan bohong karena ternyata Chan Kelvinnya udah punya pacar. Oh gitu. Yang pacaran lama itu. Iya. Sama siapa sih? Sama Baby Margaret? Iya, Baby. Oh, jadi Chan Kelvin waktu sama Baby Margaret deketin kamu bilang gak punya pacar. Chan Kelvin, luar biasa. Iya, iya. Terus kamu rasanya apa? Tapi dulu, jujur ya. Kalau boleh tahu, dulu kamu nganggap Chan Kelvin tuh udah, jujur ya. Kamu jangan bohongin saya. Iya, kenapa? Kamu udah berharap jadi pacarnya dia gak dulu? Jujur, jangan bohong.
Ada harapan? Harapannya tipis. Nah, jangan bohong. Indra Brokman sama Chen Kevin, kalau ada dua pilih yang mana untuk dipacarin? Siapa yang jauh sih? Indra Brokman atau Chen Kevin? Siapa yo? Siapa? Siapa? Banyak yang milih Chan katanya. Kang Yadi, Kang Yadi. Ya enggak, kan harus dari hati kamu dong jawabannya. Hah? Chan Kelvin. Ah nggak mau jawab ah, nggak mau ah. Kenapa? Apa gara-gara ada Steve? Iya. Hah? Iya. Kalau Indra Brukman? Apa? Indra Brukman? Kenapa? Baikan mana sama Chan? Kalau cara mendekatinya? Sama-sama baik. Coba lihat Steve, tatap Steve dia agak lamaan dikit. Aha. Steve kenapa sih matanya kok mulai merah gitu, berair? Panas di dalam rasanya. Panas. Itu lagunya. Tapi sini, lagu sih. Ada orangnya. Aduh, oh. Jadi lo udah sempet nembak Liza dulu? Enggak. Bilang suka. Enggak, kita kan temenan, rumahnya deket. Oh, bilang ayo, suka, mau nembak tapi ternyata lo punya pacar. Enggak, waktu itu. Ini ada fotonya lagi. Nah, aduh. Katakan kebersamaan dan kedekatan kalian ini adalah sesuatu harapan-harapan yang sempat dibangun dan juga disirami oleh benih-benih cinta. Enggak, jadi emang kita kan temenan udah lama, ya kan? Terus rumah kita juga deket. Saya kan Jati Bening, dia Jati Waringin, kan searah gitu loh. Ya, apa salahnya di saat lagi pulang kerja dia dong, anterin? Dia Jati Bening, lu kan jatuh bangun sama dia. Si Bapak. Jangan sama-sama. Oh, jadi kamu milih Steve daripada aku? Steve. Ya, Steve daripada aku. Dia kan lagi jadi teman duet aku. Oh. Aku boleh ngasih pantun enggak buat kamu? Apa? Ada orang ngasih tip di atas genteng. Ada orang senang sambil main gitar. Si Steve emang ganteng, tapi kamu harus ingat, aku adalah pemenang dari Everybody Superstar. Oh. Oh iya, Chan Kevin itu pemenang Everybody Superstar loh. Iya dong. Saat waktu itu SMS-nya error. Iya, iya. Enggak, Pak. Tinggi, Pak. Enggak, waktu itu ini kru ngasih tahu waktu Umar kemarin SMS-nya error. Iya, oh, jadi harusnya bukan lo yang menang. Ya. Bukan lo yang menang. Siapa dong yang menang? Salah, berarti tapi pialanya udah saya jual, pialanya. Di Kampung Mayu. Dan, Siti. Hai. Mungkin gak kalian bisa balikan lagi? Ayo. Balikan, emang udah jadian? Maksudnya bisa gak bersatu lagi? Kalian bersatu lagi. Ya, gitu. Kalau jongos kan nggak kemana ya gitu ya. Jodoh. Ya, Chan Kelvin. Jerawatnya banyak banget sekarang, Chan. Idi, perhatian lo. Ya, abis aku banyak pikiran sih. Ya salah satunya mikirin kamu kan. Chan Kelvin, ayo. Jujur sekarang tanya. Saya tanya, Siti Liza makin cantik nggak? Ya, emang dia. Kalau terus terang, aku paling suka kalau ngelihat Siti Liza tuh lagi pakai gaun seperti ini. Iya. Berarti kamu suka terus dong, kan aku sering pakai gaun. Kenapa dia senang pakai gaun? Karena dia berharap suatu saat nanti gaun pernikahannya itu akan didampingi sama dia. Lu pernah ngomong gitu ke gue, inget gak? Waktu di acara sebelah. Acara mana? Lu dan berharap lu menikah sama dia sebenarnya, tapi lu susah mutusin yang itu. Dan dulu ya, waktu Chan Kelvin sempat ngobrol, ya kan? Yang dulu sore-sore bilang gini, tahu gak? Ya, aku tuh suka sama cewek yang pinter ngaji, suaranya, cengkok-cengkoknya gitu. Kayak siapa? Kayak tuh, nah itu waktu Liza lagi nanyanya tuh. Itu gitu. Coba sekarang kalian duet ya berdua. Kita pengen denger ya. Bukan suara vokal loh yang kita pengen dengerin. Suara chemistry. Suara hati. Luar biasa. Siti Liza dan Chan Kelvin. Coba dong, ayo. Lagu apa? Apa aja? Lagu apa? Lagu apa? Terajana kali ya. Terajana ya. Okay. Hafal Chan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya. Jangan semua tahu. Terima kasih.
melihat musik di taman ria. Iramanya melayu, duhai sedap sekali. Iramanya melayu.